Peringati Hari Buto 93 tahun 2020. Organisasi Pemuda Pancasila Bintan Utara berbagi rasa ke kaum ibu di Desa Lancang Kuning Bintan. Kotakepi.co.id Bintan. Memperingati Hari Ibu ke-93, Ranting Pemuda Pancasila Lancang Kuning yang dipimpin oleh PAC Pemuda Pancasila Bintan Utara atau BINUT berbagi rasa kepada kaum ibu, terlebih lagi ibu usia lanjut, lansia, yang berada di 4 RT Lancang Kuning, Kabupaten Bintan pada hari Kamis 23 Desember 2021. Saat memberikan bingkisan pakai sembako, salah satu perwakilan Sri Kandi Ranting Lancang Kuning dengan penuh hormat dan meneteskan air mata sembari meminta maaf, menyatakan, "Ibu, ini ada sedikit rezeki kami. Dalam rangka hari ibu, kami berbagi rasa, memang sebenarnya bukan hanya sehari saja hari ibu. Sehari keseharian ini juga adalah hari yang merupakan hari bagi ibu, bagi kita semua." Lanjutnya, "Semoga bantuan ini dapat meringankan sedikit beban ibu. Kami mohon maaf, hanya ini yang baru bisa kami berikan." Tutup sasaran dari perwakilan Sri Kandi Ranting Lancang Kuning Bintan. Usai di pemberian bingkisan, Mak Gambreng merasa bahagia serta mengucapkan terima kasih atas bantuan bingkisan sembako yang diberikan. "Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dan saya sangat bangga terhadap pemuda Pancasila Tanjung Uban yang selalu ada dan memberikan bantuan kepada masyarakat setempat," ungkap Mak Gambreng. Terlaksananya kegiatan bakti sosial ini atas dukungan dan partisipasi kader pemuda Pancasila Bintan Utara serta ibu-ibu pengajian Majelis Taklim Desa Lancang Kuning Bintan dan Wakil Ketua Desa Lancang Kuning yang ikut membantu memberi sumbangan bingkisan, ungkap Wimasto. Demikian laporan dari Warta Kepri Biro Bintan. Terima kasih, Agus Ginting. Ganteng kuning aja kan? Tes pokok. Yakin. Wah, kayak gini caranya, nggak mampir-mampir dong. Oh, sama mbak saya, sama sama terminal ya? Itulah, bung gara-gara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbah, ya. Ibu, kami khususnya dari PP Desa Lancang Kuning beserta teman-teman Pemuda Pancasila Ranting Kecamatan Bintan Utara, ada sedikit rezeki ingin berbagi untuk memperingati Hari Ibu. Walaupun sebenarnya setiap hari adalah Hari Ibu,
doa kami semoga Mbak dan Ibu tetap sehat. Amin. Doakan kami juga pemuda-pemudi Pancasila sehat, selalu diberikan rezeki yang banyak agar tetap bisa berbagi. Yang pasti kegiatan ini biar bisa rutin selalu kami lakukan. Saya mewakili teman-teman PPS Kecamatan Bintang Utara memberikan sedikit bingkisan kepada Mbak. Selamat hari Ibu. Untuk Ibu seluruh dunia yang terbaik. Tidak ada yang bisa kami sampaikan, kami berikan. Tidak terbalas dengan apapun. Hanya ini yang bisa kami lakukan. Semoga dapat dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Beserta hamba Allah yang tidak ingin disebutkan namanya, ada sedikit rezeki Ibu. Iya, buat Ibu. Makasih banyak. Hari Ibu, semoga Ibu sehat selalu, dipanjangkan umurnya. Doakan kami semua pemuda-pemudi yang ada di Bintang Utara sehat, agar tetap dapat berbagi kepada sesama. Ada bingkisan berapa nih? Totalnya ada 25 ketua. Oh, yang untuk sudah kita bagikan ke warga. Berapa ya? 5. Iya. Sudah 5. Nah. Masih ada 20 bingkisan lagi ketua. Alhamdulillah. Ketua mau lihat enggak isinya apa? Nah, ini ada beras, ada gula, ada Indomie, ada teh. Ada telur, luar biasa. Sembako yang sangat bermanfaat untuk warga ketua. Mudah-mudahan warga yang menerimanya meringankan ya, bisa bermanfaat. Sumbangan dari siapa aja nih kalau boleh tahu nih? Kalau sumbangannya terutama dari Waka Lancang Kuning, Waka Ani. Terus majelis taklim Desa Lancang Kuning ya. Ya, Desa Lancang Kuning, teman-teman dari Kader Pemuda Pancasila dengan 5 ranting gabungan. Terus dari PAC Karateker juga ada ketua. Iya. Makasih Pak RT. Iya, Pak. Oke, tetap semangat. Semangat pagi ketua. Semoga bermanfaat dan diberikan berkah. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. San Mbak Trisna. Enggak bisa tahu. Oh. 4 RT ya, Om Indra ya. Berarti RT satunya di daerah kantor desa. Oh, itu 8 ya, 8 bingkisan. Terus untuk yang di wilayah RT 2 itu untuk daerah mana tuh? BS sama Kampung Bukit Senyum ya. Jangkapas ya. RT 2 lapangan poli ya, Pak. Terus 7 bingkisan. Ya, jadi Sungai Jeram dengan Gangkapas dan Kampung Bukit Senyum.
dibagi 25 dibagi 4 RT.